Neneng, inilah dia. Kami punya hasil malam ini. Ya, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa tonton video saya sampai habis. Hai kawan-kawan, bertemu lagi kita pada malam ini. Oke, kawan-kawan, hari ini pada malam ini saya akan buat konten membuat linopot. Linopot ya, saya guna daun beringin, daun beringin. Kami panggil daun beringin, beringin. Oke. Sebenarnya nih kawan-kawan, ini adalah atas permintaan Sumandak saya. Nanti sekejap lagi saya akan ajar dia bagaimana membuat linopot. Oke, sebenarnya kawan-kawan, saya selalu menggalakkan anak-anak saya yang mau belajar apa-apa juga makanan tradisional. Terutama sekali semantan saya yang nomor satu itu dia suka masak-masak. Jadi semua ada tanya, Mi, boleh gak ajar saya buat linopot? Boleh gak ajar saya masak makanan tradisional? Boleh gak ajar saya itu inilah? Oke, saya ini bukan juga pandai memasak, pandai-pandai sangat memasak makanan tradisional. Kita apa? Saya ikut yang biasa saja yang selalu saya masak di kampung. Buyak-buyak, tidak daun kami habis sudah daun. Hasilnya linopot Sumandak saya. Cumi-cumi untuk linopot dia. Paling menang yang ini. Boleh lagi nih deh. Oke, Sumandak saya mau buat decoration. Dia mau buat hiasan dia punya nasi. Nah, ini dia hasilnya. Sumandak saya sedang menghias. Ada sambal apa nih, Bi? Lada sama belacan dia. Ikan goreng. Ada losun, ada bambangan. Nah, inilah dia. Pandai sudah nih dia masak makanan-makanan tradisional. Itu dia Sumandak saya. Sumandak saya yang telah membuat linopotnya pada hari ini dengan ada ikan, mana nih yang ini losun dan juga bambangan, sambal dan juga sup nangka dia. Neng, inilah dia kami punya hasil malam ini. Ya teman-teman, terima kasih. Jangan lupa tonton video saya
sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sedap kah David makan nasi linapot? Teman-teman sudah menonton video saya, semoga ini akan bermanfaat untuk generasi kita akan datang.